jawazu an-nazar ila al-imam li ittiba'ihi fi intiqalatihi wa hadha inma yakunu fi haqqin man hum khalf al-imam mubasharatan li annahum yarawnahu bi wuduhin wallahu ta'ala a'la dibolehkan bagi makmum untuk melihat imam agar dia tersebut bisa mengikuti imam dalam masalah perbuatan-perbuatan salat di dalam masalah perpindahan-perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Ya. Dan ini tentu bagi mereka yang percis berada di belakang imam secara langsung. Adapun di belakang sop kedua, sop ketiga kan nggak bisa melihat secara langsung. Yang di depan ini bisa melihat imam secara langsung, bisa melihat tentang keadaan imam. Dari sini kita katakan tidak mesti pandangan mata tersebut kemana? Ke tempat sujud, ya sepakat para ulama bagi kita yang sholat tidak boleh mengarahkan pandangan kita ke atas sepakat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an kalau kita tersebut mengarahkan pandangan kita ke atas itu mendapatkan ancaman ancamannya bisa dibutakan oleh Allahu Jalla Jalalu aula tarji'u ilaihim kan ini ancaman yang luar biasa berarti sepakat para ulama Kita sholat tidak boleh memandang ke atas. Yang menjadi perbedaan para ulama tersebut, ketika tidak boleh ke atas, boleh nggak kita memandang pandangan kita ke depan? Apakah harus ke tempat sujud kan seperti itu? Sepakat juga dalam masalah sholat ketika tasyahud, pandangan mata ini ke ini sepakat. Nah begitupun juga yang mengatakan bahwasannya harus pandangan ini ke tempat sujud ini satu hal yang sifatnya salah juga. Kenapa tadi sahabat Bara bin Azib dan sahabat-sahabat yang lain menjelaskan melihat Nabi berarti menunjukkan pandangan itu ke depan bukan ke tempat sujud. Makanya sebagian ulama, sebagian ulama hadis ya mengatakan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tersebut mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, ada yang mendoibkan, dianggap doib. Nah, jadi pilihannya kita ketika salat itu dalam masalah memandang ima ke depan, ima ke tempat sujud. Meskipun sekarang ini kebiasaan kita apa? ke tempat sujud. Karena mengambil keumuman dari hadis Ibunda Aisyah yang diperdebatkan di kalangan para ulama tersebut. Yang jelas yang sepakat para ulama adalah berkaitan tentang masalah pandangan ini yang terlarang cuma melihat ke atas itu terlarang. Adapun kalau kita melihat ke depan bahkan melihat keadaan imam tidak mengapa. Meskipun mayoritas ulama mengatakan kalau sholat itu pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Wallahu a'lam. Nah ini hadis sangat jelas menunjukkan bolehnya makmum melihat keadaan imam dalam masalah ya, gerak geriknya tersebut. Ya di sini menunjukkan bahwasanya terutama orang-orang yang berada di shaf yang pertama bisa melihat secara jelas tentang keadaan imam tersebut. Artinya kita salat memandang ke depan itu tidaklah mengakibatkan terganggu ibadah salat kita tersebut dan hukumnya boleh tidak mengapa yang demikian. Naam, yang jelas-jelas terlarang adalah mengarahkan pandangan ke atas itu yang tidak boleh.